Kita saksikan terlebih dahulu bagaimana lineup dari Indonesia. Ya, kalau kita lihat komposisinya tidak terlalu banyak perubahan terbelas. Ya, tentunya masih menyimpan Ilham Rio Fahmi yang tentunya dipasang di pertandingan sebelumnya untuk menggantikan posisi dari Arhan Pratama. Dan kita lihat Indra Safri tentunya diharapkan mampu. Kita ingat tahun 91 kita mendapatkan medali emas. Dan tentunya Thailand banyak membangku cadangan pemain-pemain ini seperti Leo James dan juga masih menyimpan Leon James yang tentunya akan menjadi strategi pelatih berusia 42 tahun. Dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri daga terakhir kali 91. Masih Ferdinand masih maju sendirian di tengah langsung. Oh, maksudnya tempat kepada Litan Sulaiman. Dan banyak orang menganggap bahwa Kambi adalah salah satu orang atau biang keladi di usirnya para pemain Indonesia. Ada tiga pemain saat itu. Yaitu karena medali emas dan setelah itu dia akan mengundurkan diri dari timnas Thailand. Maksudnya Ferdinand shooting Marcelino. Terlalu tinggi melayang di atas udara tadi. Bani cukup baik ke tengah Witan Sulaiman. Bukan sebuah pelanggaran tadi, direbut lagi oleh Arfan Dolo. Umpan terobosan sangat berbahaya. Hati-hati Indonesia, terlalu cepat keluar tadi kita lihat. Oh, Hernando Ari Sutariadi. Getar di SEA Games 2021. Oh, hati-hati Indonesia, umpan langsung jauh. Oh, hati-hati Indonesia ini. Final SEA Games 2023 buat Indonesia dalam final yang ke-8. Dengan raihan dua kali emas. Dewangga, oh panjang berbahaya, sudah langsung, oh gol! Ramadan Sananta! Pada final SEA Games ke-32 di Kamboja ini, Bung Marek. Sebuah lemparan dalam yang sangat baik tadi yang dilakukan oleh Dewangga. Dimanfaatkan dengan sempurna oleh penyerang dari Indonesia. Kita lihat Ramadan Sananta membelokkan bola. Dan kemudian bola kembali dibelokkan oleh pemain belakang dari Thailand. Song Chai Ting Cham tadi. Kita saksikan. Saat lawan Vietnam tanggal 13. Hati-hati Indonesia. Bebas dari jarak hanya sekitar 18 meter. Oh, ada lakukan sudah. Oh, alhamdulillah gagal tepat dari Witan Sulaiman. Loncat di kaki Arfan. Sangat bagus yang offset. Hati-hati Indonesia. Lalu tertimbakan offset. Ada sekitar 7 pemain. Oh, Thailand. Oh, keluar dari sana. Tinggi lagi. Oh, pelanggaran. Pelanggaran. Oh, bukan pelanggaran. Terhadap Rizky Ridho. Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan. Bisa dikejar oleh... Oh, apa yang dilakukan? Dan gol! Tidak melihat gawang dari Rizky Ridho. Kita saksikan di sini. Sangat cerdik. Kesalahan komunikasi, tendangan spekulasi, dan gol yang membuat Indonesia unggul 2-0 di babak pertama. Ramadan Sananta luar biasa. Berhasil mencuri dari Al-Hadli Hasim dari Oman. Di babak pertama Indonesia unggul 2-0. Nampaknya pertandingan belum selesai, Bung Maruf. Pertandingan babak kedua telah berlangsung dan Indonesia sementara unggul 2-0. Dan memang tidak terlalu jauh. Ada sekitar 4 pemain di kotak penalti. Oh, lakukan sudah. Terlalu memaksa kalau saya pikir dari Mas Dokter. Hati-hati Indonesia. Memasuki area berbahaya. Umpan terobosan tadi tertarik masuk. Oh, terlepas tadi. Canarong melewati Haikal tadi. Memusakot. Rizky Ridho. Oh, tinggi datangnya. Berbahaya. Dengan penjuru keempat kalinya. Oh! Hati-hati. Bukan organisasi menjaga barisan belakang. Kita lihat, karena eksekusinya juga sangat baik. Melengkung dan kemudian muncul dari lini kedua ya. Tidak diduga sama sekali. Kita lihat, Anan muncul. Tanpa. Tidak ada kemungkinan pemain yang menunggu di sana. Shooting langsung dan... Oh, Tuhan! Bukan Johari ke kanan. Ada Bagas berhadapan dengan Jonathan Kambi. Angkat langsung! Oh! Dan juga Marcelo Ferdinand. Witan. Masih Witan. Oh, ke dalam. Sangat berbahaya di kotak penalti. Marcelo Ferdinand shooting! Cantarong. Berbaring. Marcelo Ferdinand! Oh, Tuhan! Tidak gol! Kembali ada-ada! Oh, lemah tendangan kaki kiri. Tiga. Masih Marcelino. Masih Marcelino. Marcelino. Kita lihat. Irfan Johari! Oh! Irfan Johari! Fajar.
Siapa dari rekan Fajar mencari rekan. Ada tiga pemain yang bisa di kotak penalti. Masih Fajar, bagus sekali di kotak penalti. Angkat Fajar, oh Tuhan. Berhasil di blok. Agak sedikit ragu apa yang dilakukan oleh Fajar Fatraman. 7 menit pun baru. Usaha melakukan tekan dari Pung Sakon. Dikejar kita lihat. Oh, umpan ke depan. Ada Yot Sakon. Gagalkan Indonesia tadi. Oh! Alhamdulillah! Indonesia merebut medali emas untuk pertama kalinya. Oh. Nampaknya belum. Hanya sebuah peran dari wasit. Pung Sakon angkat tinggi. Berdua. Hati-hati Indonesia. Yot Sakon sendirian. Oh! Lepas dari pengawasan pemain Indonesia, Yot disamakan kedudukan di sisi sisa waktu babak kedua. Protes. Menaklukkan penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi. Sangat disayangkan, sungguh sangat disayangkan Bung Maruf. Ya, ini situasi padahal ini tinggal menunggu hitungan detik. Kita saksikan. Gagal tadi pemain Indonesia untuk menghalau tadi pergerakan dari Yot Sakon. Oh, Rio. Rio Fahmi. Gagal tadi Rio Fahmi. Dan sangat bebas Yot Sakon, Bung Maruf. Apa yang sesungguhnya terjadi? Oh, selebrasi di bench ya. Jauh selebrasi dari pemain Thailand. Dan juga sempat ada protes ya. Pertandingan berakhir imbang 2-2. Gol Thailand tadi lewat Yot Sakon diciptakan di menit-menit atau di detik-detik terakhir babak kedua berlangsung. Yang mereka miliki saat ini. Ya, kita oh, terlepas kita lihat. Sangat baik. Ivan Johari. Ivan! Pak Sumardi, polisi nih, Bu. Anggota polisi. Ah. Oh. Tadi Song Chai berhasil dimanfaatkan oleh Irfan Johari dengan chip yang sangat indah, Bung Maruf. Luar biasa, chip yang sangat cantik, sangat baik tadi. Apakah dia yang mendapatkan kartu merah? Tadi sangat baik. Oh, terlepas. Pelanggaran. Kartu kuning. Oh, kartu merah. Kami. Kartu merah. Jonathan Kembe kartu merah. Ya. Kirian kosong. Fajar Faturahmas. 3 lawan 3 Fajar di kotak penalti. Fajar. Ah, bagus. Ayo Fajar, Fajar, satu lawan satu Fajar, masih Fajar. Oh, kenapa berhenti Fajar? Masih ada Ferdinand. Oh. Tendangan bebas Indonesia, Rizky Ridho. Langsung ke arah jantung pertahanan dan wasit pergantian tentunya nanti. Iya, tapi perubahan cukup menarik yang dilakukan oleh Coach Indra ya. Menarik Haikal tadi dan mungkin Rio ya, akan menempati posisi dari Haikal dan lebih memperkuat. Oh, maju ke depan kita Rio Fahmi. Masih Rio Fahmi kotak penalti yang sangat berbahaya. Fajar, Fajar shooting dan yeah! Oh! Oh! Fajar! Fajar! Alhamdulillah! Oh Tuhan! Oh Tuhan! Boleh terkunci, dia boleh seperti kelelahan. Tapi kita saksikan bagaimana kecerdasan tembakan yang selama ini menjadi ciri khas dari Fajar membuat Indonesia unggul dengan agregat 2 gol. Rio harus mendapatkan apresiasi. Asis yang luar biasa, tembakan yang mematikan dari Fajar. Dan kita harus bersiap mengangkat medali. Gol kelima Fajar, Muhammad Fajar Faturrahman. Putra umpan cepat, sangat baik. Umpan cepat lagi, siapa yang di kanan? Mas Ferdinand, kosong, Beckham di kotak penalti. Sangat berbahaya, Beckham! Beckham, penalti! Penalti!
lepas dari Mas Rio Fahmi. Umpan lebar ke dalam. Ada Fajar. Ayo Fajar lewati. Fajar masuk ke tepi penalti. Fajar sangat baik. Oh, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit. Mau kita lihat Irfan Johari berdiri sangat bebas. Umpan cepat. Fajar Fatur Rahman. Masih Fajar. Oh, sendirian. Kita lihat. Dan oh, tidak gol tadi. Satu lagi. Backup. Backup. Seperti menuntaskan perlawanan dari Thailand. Sudah bisa dipastikan. Fantastis. Alhamdulillah. Sungguh ajaib, Bung Maruf. Malam yang indah. Malam yang bersejarah bola Indonesia. Garuda Muda menunjukkan bagaimana mereka bisa terbang tinggi. Sempat mendapatkan situasi yang sulit. Mendapatkan kondisi yang tidak mudah. Tapi sekarang bagaimana menunjukkan bahwa Thailand berada di bawah Indonesia. Gajah Putih diterkam oleh Garuda. Luar biasa penampil. Telah berakhir. Alhamdulillah Indonesia menang 5-2 atas Thailand pada final SEA Games ke-32. Pemain yang sekarang jalan di urutan pertama adalah pemain yang paling stabil. Rizky Ridho. Pemain yang memang layak untuk menjadi leader. Pemain yang syarat pengalaman. Bersama dengan timnas Indonesia. Bersama dengan Persebaya Surabaya. Dan layak dia mendapatkan kalungan medali emas pertama. Dan dia sekarang menjadi leader, menjadi bagian dari sejarah untuk sepak bola Indonesia. Yang bertarung 120 menit. Betul, termasuk pergantian-pergantian yang dilakukan juga berlangsung dengan sangat baik ya. Ketika Rio Fahmi masuk, bagaimana energi yang diberikan. Ya. Ketika kemudian tadi penampilan Irfan Johari agak lambat di awal, agak panas ketika baru masuk. Tapi begitu memasuki babak kedua sampai babak perpanjangan waktu, babak pertama sampai perpanjangan waktu babak kedua, dia melakukan dengan sangat baik dengan kecepatan yang dimiliki. Dia merasakan gelar juara dari kursi pelatih. Coach Yayan Tumena. Betul. Kita lihat memang ini kinerja kerjasama ya dari para mantan Primavera. Betul. Yang ada di belakang Coach